upacara penurunan bendera merah putih berlangsung di Balai Kota Malang, Selasa sore 17 Agustus 2021. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto bertindak sebagai inspektur upacara. Penurunan bendera pusaka merah putih pada peringatan ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Upacara penurunan bendera yang dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan melaksanakan protokol kesehatan. Prosesi diawali laporan komandan upacara, lalu dilanjutkan proses penurunan bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka. Setelah penurunan bendera, prosesi ditutup dengan laporan komandan upacara kepada inspektur bahwa upacara telah dilaksanakan, yang dilanjutkan pembubaran pasukan dan Kapolresta kembali ke mimbar undangan. Dari Kota Malang, Elang Perkasa melaporkan.